Naik turun. Akhirnya 80.000 subscriber. Naik turun. Si bocil pengen banget dibeliin mainan. Tuh lihat wajahnya seperti itu. Ya udah deh, dibeliin mainan. Ada yang polisi, ada yang ambulan. Cocok buat anak-anak nih. Wah, tampilan belakangnya seperti ini. Yuk kita mainkan. Tuh, lihat dia jadi anteng banget sama mainannya. Oh. Baka yaro. Kono yaro. Sambala tazaro. Bentar. Baka yaro dan kono yaro itu kan bahasa kasar di bahasa Jepang. Nah, ini kalau sambala tazaro itu apa ya? Hey, sambala tazaro itu apa? Sambal terasi. Konsentrasi. Siapkan jempol. Tatap jempolnya. Arahkan ke tombol subscribe. Fokus. Subscribe. Selesai. Mantap. Jempol. Jempolnya di subscribe. Spesial 4110 subscriber ditemani Gude Cocochino ya. Tapi videonya bukan ini. Ini video spesial 4110 subscriber. Wah, hari yang cerah. Tak mungkin ada logo Mixu di sini. Nani? Mixu? Dulu? Wah, hari yang cerah. Tak mungkin ada logo Mixu di sini. Nani? Mixu? Sekarang. Wah, hari yang cerah. Tak mungkin ada logo Mixu di sini. Loh, beneran gak ada dong. Lihat. Loh, tokonya tutup. Beneran ini gak ada Mixunya. Loh. Handuku bisa bunyi loh. Nih, dengerin. Ini bukan suara efek, ini asli loh. Nih. Kalian punya gak? Hei, kamu lagi apa? Lagi baca buku. Yuk, baca buku. Oke. Yeay, ada susu. Yeay. Itu santan bukan susu. Oh, santan ya. Kirain susu.
Kamu gabut. Yuk kita bercocok tanam bersama. Selama ada lahan, disitulah kita menanam. Ya. Tanam apa saja di pekarangan rumah kita. Ada kangkung, ada cabai, bawang daun, dan sebagainya. Nih, rosella juga ya. Yuk, cocok tanam bersama. Kok lama sekali ya? Hah? Sudah 60.000 subscriber? Selamat menikmati konten 24 jam. Minum susu rasa melon, minum susu rasa pepaya, minum susu rasa semangka, enak susunya. Hah? Apaan tuh? Ada yang baru? One High rasa melon. Setelah sebelumnya ada varian semangka, kali ini ada One High susu rasa melon ya. Eksklusif tersedia di Alfamart. Nah, tampilan seperti ini, warna hijau. Rasa susu melonnya enak, creamy ya, meskipun enggak se-creamy yang banana. Kesimpulannya mantap. Nah, itu kesimpulan saya. Yang penasaran silakan coba saja ya. Nostalgia mie sedap ya. Ayamku. Mie sedap ayam spesial. Nah, ini mie sedap ayam spesial. Ya, ini pengganti dari mie sedap kaldu ayam. Yang iklannya ayamku mana gitu ya. Oke, ini tampilan depannya. Dan ini tampilan belakangnya. Ya, masih sama seperti dulu ya. Oke, kita seduh dulu dari mie sedap rasa ayam spesial. Mantap kaldunya. Oke, ini seduhan mie-nya ya, cukup kental ya. Kuah kaldu ayamnya. Langsung kita coba. Mari kita coba. Udah, makan dulu sana. Ada mie ayam spesial tuh. Enak, kaldunya asli. Mie-nya kenyal. Kaldu ayamnya berasa, meskipun memang tak semantap yang dulu. Mantap dari mie sedap ayam spesialnya.